untuk memberi semangat dan menghilangkan kantuk kita. Kalau saya pegikan siapa kita, jawab FKPBI. Kalau saya pegikan FKPBI, jawab Huha. Ya. Siapa kita? FKPBI. FKPBI. Huha. Siapa kita? FKPBI. FKPBI. Huha. Huha. Biar semangat. Ya. Walaupun di kanan kirinya agak rohnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai, saya menyampaikan pesan salam hangat dari ketua umum kita, Mas Ponco, yang masih berada di Amerika. Salam buat para kader-kader FKPBI seluruh Kebumen. Tepuk tangan. Dan beliau menyampaikan, saya tanya, apakah ada arahan ketum untuk kader-kader kita? Tidak ada. FKPBI tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Jadi garis perjuangan kita, garis organisasi kita jelas. Sesuai dengan perintah Panglima TNI, kita atau TNI dan kita keluarga, kalau TNI-nya, polisinya harus netral. Dan kita keluarganya sesuaikan dengar arahan komandan asrama masing-masing. Itu perintahnya jelas. Oke? Okay? Jadi karena kita adalah keluarga besar, anak kolong, maka kita harus dengarkan komandan asrama kita masing-masing. Tapi prinsipnya TNI Polri harus netral. Oke? Okay? Nah. Yang kedua, saya tadi bincang-bincang dengan Mas Sabto selaku sekretaris yang saya hormati dan juga sampaikan salam saya kepada Pak Ketua yang hari ini berangan datang karena tugas-tugasnya sebagai Panwas. Salam hormat dari saya untuk Mas Slamet, ya. Kemudian yang saya hormati juga Wakil Ketua Mas Aryan Suryo, ya, yang tadi sudah menyampaikan dalam kata-kata pembukaan. Tadi disampaikan oleh Mas Sabto selaku sekretaris FKPBI Kebumen bahwa kader-kader kita baju seragamnya sudah lusuh. Tadi saya langsung telepon, saya tanya butuh berapa. Beliau menjawab kita butuh 200. Saya langsung telepon kepada Mas Dindin di Jakarta, segera akan dikirim 200 untuk Kebumen, 200 untuk Purbalingga, 200 untuk Banjarnegara. Ya. Saya bilang, saya malu juga sebagai wakil ketua umum FKPBI, kalau seragamnya di Kebumen daerah saya udah kumel semua. Jadi tunggu saya sebentar lagi akan dikode oleh Mas Sabto untuk dibagikan kepada seluruh kader-kader anggota FKPBI di Kebumen. Mengapa hari ini saya kumpulkan saudara-saudara semua? Karena saya juga tidak ingin nanti teman-teman di Jakarta, ah Pak Ketua ini cuma PP saja yang dikumpulkan, FKPBI-nya enggak. Karena dua-duanya kebetulan saya wakil ketua umum. Ya, makanya saya minta kemarin kepada Pak Ketua, Pak Slamet, kemudian Pak Sabto, dan Pak Aryan untuk dihadirkan teman-teman FKPBI. Saya kemarin malam berkoordinasi dengan Pak Dandim. Pak Dandim, saya minta kumpulkan anak-anak kita, PP sama beri arahan untuk persatuan dan kesatuan kita menjelang pemilu. Saya tidak ingin anak-anak kita dibentur-benturkan di lapangan, ya, karena adanya perbedaan pilihan. Ya, apakah itu beda pilihan tentang pasangan calon capres-cawapres atau perbedaan pilihan partai atau caleg. Karena sesungguhnya prinsip kita FKPBI tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, ya. Silakan. Tapi kita punya kewajiban. Apa kewajibannya? Sesuai arahan ketua umum, bantu, prioritaskan, dan berjuanglah kepada saudara-saudara kita yang maju menjadi calon legislatif di semua tingkatan. Paham kan? Ya. Jadi kita harus berjuang sepenuh hati,
sekuat tenaga tanpa harus melukai yang lainnya. Kita berjuang sesuai hati nurani kita masing-masing. Tentu di FKPP ini ada merah, biru, putih, kuning, hijau. Itulah warna kita. Walaupun partai yang saya tekuni hari ini, saya menjadi kadernya, didirikan dari rahim TNI. Ya. Tapi kita sekarang karena kemajuan zaman, ya, sistem demokrasi sudah berubah, kita serahkan kepada pilihan masing-masing. Yang terpenting siapapun yang jadi, itu mampu memperjuangkan apa yang terkatup dalam pembukaan undang-undang dasar kita, yaitu mensejahterakan masyarakat, ya, menciptakan negara kesejahteraan. Saya ingin kita semua sebagai anak kolong, tugas kita yang pertama adalah menjaga wilayah kita masing-masing agar tidak terjadi kerusuhan, agar tidak terjadi gesekan di akar rumput bagi para pendukung-pendukung yang sekarang sedang bertarung. Paham ya? Ya. Karena kita alhamdulillah lahir daripada keluarga besar TNI, Polri, sehingga kita punya tanggung jawab yang lebih daripada masyarakat yang lain. Tanggung jawab lebih itu apa? Meneruskan, melanjutkan, menjaga sumpah prajurit, sumpah Polri, ya Bayangkara, orang tua kita masing-masing. Menjaga tanah tumpah darah kita, tanah air kita, jangan sampai ada sejengkal pun yang terampas oleh asing karena kita bertempur di antara kita sendiri. Ya, nanti saya akan beri contoh bagaimana suatu negara karena perang saudara maka kekuatan asing masuk di sana. Padahal di negara itu agama hanya satu. Di daerah timur tengah sana, Libya, Suriah, ya, itu sampai sekarang masih perang. Rakyatnya hancur berantakan, kotanya hancur, negaranya hancur. Padahal satu agama. Kita 6 agama dan puluhan aliran kepercayaan. Kita dipisahkan oleh 17.500 pulau, sementara di Timur Tengah satu daratan. Itulah kelebihan daripada orang tua kita, para peribangsa ini yang meletakkan dasar-dasar Pancasila untuk menjaga keutuhan bangsa kita. Dan kita berada dalam garis perjuangan itu. Sehingga nanti sebagai kader anak kolong, kalau ada yang mencoba-coba menjual-jual nama agama, tapi menyebarkan kebencian, mendorong kekerasan, kita harus cegah sekuat-kuatnya. Kita jangan malah ikut terprovokasi, nggih? Ya. Dan jangan ikut memprovokasi. Ya. Karena tantangan kita berat. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang makin menjepit masyarakat kita, ini menjadi sumbu pendek semua. Terutama di asrama biasanya sumbunya sumbu pendek. Cepat marah. Nah tugas kita adalah menenangkan. Menjadi cooler system atau pendingin daripada berbagai situasi yang akan kita hadapi ke depan. Kita ini sulit. Bicara keluarga besar yang mencalonkan hari ini, sejatinya ada 2 dari keluarga besar kita. Saya gak perlu sebutkan lah. Ada anak polisi, ada tentara. Itu keluarga besar. Makanya kita tidak kemana-mana dan ada di mana-mana. Ya. Bapak-Ibu sekalian, kenapa hari ini 4 pilar ini perlu sekali saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, walaupun ya, orang tua kita sudah menanamkan sejak dini tentang nilai-nilai Pancasila, tentang bagaimana kecintaan kita pada republik ini mempertahankan NKRI, NKRI harga mati, menjaga kebinekaan kita, dan menjaga undang-undang dasar kita, dipastikan, dijalankan, dan tidak disimpangkan. Oke? Okay? Oh, serius amat. Saya mau tanya, saya mau tes dulu nih. Ya. Ada yang tahu gak maksudnya 4 pilar nih? Ayo, cepet. 4 pilar nih apa 4 pilar? Ayo, ya, mas. Oh, diri. Ya. Mas Ari, silakan Mas Ari. Apa 4 pilar nih? 4 pilar di sini adalah suatu konsep tentang pemahaman kita terhadap negara kita. Ini ada 4 ya. Ya, yang menyangga, penyangga.
yaitu dengan hal yang mendasar, yaitu satu Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, tepuk tangan. Karena jawabannya sempurna, 500. Gus. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.